Bagi warga Jambi, tempoyak merupakan makanan khas. Makanan ini dibuat dari buah durian yang difermentasi. Tempoyak biasa diolah menjadi sambal yang sangat menggugah selera. Di bulan Ramadan ini, tempoyak menjadi santapan untuk sahur dan berbuka puasa. Seorang warga kota Jambi, Wati, merupakan produsen tempoyak. Usaha ini dilakoni Wati di rumahnya, di kota Jambi. Wati dibantu oleh seorang pekerja. Ibu tiga anak ini setiap hari membuat sambal tempoyak sebagai usaha sampingan bagi keluarganya. Wati selalu kebanjiran pesanan, baik dari warga kota Jambi maupun dari luar daerah. Alhamdulillah itu dua kali lipat dari hari-hari biasanya. Apalagi untuk sambal tempoyak, sekarang kan banyak ya jamaah umrah, itu pasti melonjak permintaan untuk mereka bekal pergi umrah juga. Dan juga untuk di dalam dan luar kota, untuk stok selama bulan puasa mungkin bisa pas sahur yang malas memasak mungkin untuk stok menemani sahur dan berbuka. Sebagian ada buka, ada sahur juga kali Pak. Pelanggan tuh mintanya sukanya makan sambal tempoyak mungkin untuk pengganti lauk juga. Tempoyak buatan Wati sangat mengutamakan kualitas. Buah durian yang digunakannya merupakan buah durian pilihan yang masih segar.